Oke bro, di sini ada komenan yang sudah masuk dari salah satu teman kita. Dia komen seperti ini bro. Bang, lanjutin lagi untuk list play dari game Harvest Moon Hero of Levelingnya. Oke, siap kak. Jadi di video kali ini saya akan coba lanjut lagi untuk list play dari game Harvest Moon Hero of Levelingnya. Dan saya sangat berterima kasih bro terhadap teman kita ini bro. Dia benar-benar antusias benar untuk list play dari game Harvest Moon Hero of Levelings saya. Kalau saya lama banget untuk update dari game Harvest Moon Hero of Levelings ya teman-teman, dia langsung komen bro biasanya. Nice. Dan jika ada dari kalian yang bilang seperti ini bro, bang saya juga sering lihat bang untuk let's play dari game Harvest Moon Hero of Levelings sampean. Iya bro, tapi kan sampean nggak komen, jadi saya juga kurang tahu ya teman-teman, karena ya saya bisa tahunya kalau kalian komen bro. Jadi kalian silakan komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, untuk kalian semua yang sudah bergabung di let's play dari game Harvest Moon Hero of Levelings saya, kali ini saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya ini, channel Hendra Yuda bro. Di let's play kali ini saya sudah memasuki tanggal 29 Spring di tahun pertama, dan karena dari kemarin saya mainnya game HMBTN terus, jadi saya sedikit lupa bro. Saya akan coba pergi dulu ke sebelah sini. Saya akan coba lihat dulu untuk karakter profile dari setiap karakter bro. Katy artinya masih satu bro, kelihatannya cukup bro. Untuk si Katy ini kita coba ke sebelah sini. Gina hatinya masih satu, sebenarnya cukup bro. Tapi ya karena satu jalan dengan dia, nggak apa-apa lah. Saya akan coba memberikan untuk item kesukaan dia. Kesukaan Gina bro. Repot kalau ada nama dia ya teman-teman. Jadi ambigu bro ngomongnya. Kita masuk ke sebelah sini. Untuk si Gwen ini masih butuh untuk didekati jauh lebih intens lagi ya teman-teman. Hatinya masih kosong bro. Sorry sedikit pelibet. Untuk si dia ini, nah ini butuh bro, hatinya masih satu. Sedangkan untuk eventnya butuh kedekatan lebih bro. Nanti saya akan coba lebih mendekati dia. Repot nih namanya bikin kata-kataku jadi ambigu bro. Oke. Kita masuk ke Lila. Lila sebenarnya sih cukup ya teman-teman dengan satu hati, tapi nggak apa-apa bro, dideketin lagi saja bro. Dikasih lagi untuk item kesukaan Lila bro, karena untuk itemnya ini lumayan cukup mudah bro mendapatkannya. Kita coba ke yang bawah ini, Nitpedia. Ini namanya Luis loh, dirubah jadi Nitpedia. Nama orang diganti-ganti bro, kurang ajar banget. Satu hati sebenarnya cukup, nggak apa-apa. Cuman berhubung itemnya mudah didapat, kita coba berikan saja bro untuk item kesukaan dia. Kesukaan Luis bro, sorry. Kita masuk ke sebelah sini. Wallace bro, oke. Artinya masih kosong, nggak apa-apa bro. Karena setahu saya nggak ada event untuk si Wallace ini. Udi juga sama. Ini si Kurt juga sama ini bro, nggak apa-apa mas. Walaupun hatinya kosong ya teman-teman. Nah ini si Joe sebenarnya sih saya ingin mendekatin lagi loh bro. Cukup sih sebenarnya satu hati, tapi ya mungkin di lain waktu saja bro. Karena item kesukaan si Joe ini buah ya teman-teman, dan buah di game ini lumayan cukup kebatas bro. Ah untuk si Tim ini tetap dideketin bro, karena itemnya mudah didapat dan dapat uang bro. Oh si Bob ini kita lewatin saja bro kalau gitu. Hatinya sudah dua ya teman-teman soalnya. Peter Shelley, namanya setahu saya bukan Peter Shelley loh. Aduh Parsley loh, kok dirubah ya. Hatinya masih kosong bro. Saya akan coba mendekatin juga ya teman-teman untuk nih orang bro. Ada eventnya soalnya. Ronald, cukup bro dua hati ini. Untuk si Martha ini dideketin lagi sajalah bro, gak apa-apa lah. Kita coba ke yang ini, Chester. Kosong gak apa-apa bro. Toh gak ada event setahu saya untuk si Chester ini. Nah ini yang butuh bro.
kita akan coba lebih deketin lagi bro untuk Aurelia ini. Hatinya masih kosong soalnya. Ada eventnya juga bro. Alice kosong. Ini dua orang ini kita lewatin saja. Ponta juga. Chico. Para kurcaci ya teman-teman. Saya akan coba mendekatin juga. Nat sama Nick. Hatinya masih kosong semua kah? Oh, masih kosong bro. Hervest Gades masih satu. Rudolph masih satu. Oke, siap. Kita coba taruh dulu bro untuk item yang nggak terlalu perlu untuk dibawa. Batu-batu ini bro nggak terlalu perlu untuk dibawa soalnya. Ini juga. Ini kita taruh. Ini juga bro. Oke. Kita coba lihat untuk tanggalan di hari ini. Gak ada apa-apa bro. Kita langsung tancap gas pergi keluar. Ini kita bawa. Kita pergi keluar bro untuk menjalankan aktivitas harian sama seperti biasanya. Kita coba taruh. Nice. Kita putar bro. Kita coba beri makan untuk si Doki bro. Yang banyak itu apa ya? Ini banyak bro. Kasih makan Green Herb aja lah. Kita taruh. Nice. Kita langsung tancap gas bro. Pergi ke kandang ayam untuk merawat ayam-ayam saya bro. Uts. Kita coba masuk. Kita coba beri makan bro. Untuk pakan ayam saya tinggal berapa ya? Oh banyak bro. Kita beri makan bro. Satu per satu. Oke, nice, sudah semua. Ini kita angkat, kita taruh bro. Mantep, ini kita ambil. Kita simpan, nice. Aduh, lah kok mendekat ke sini toh. Kita angkat, kita taruh di sebelah sini. Kita coba ambil bro, untuk telurnya. Mantep, kurang satu bro. Ini kita angkat, kita taruh di sebelah sini. Uang saya tinggal berapa ya? Oh, sudah seribuan bro, nice. Kita ambil. Aduh, lah kok salah ya. Kita ambil bro, untuk telurnya kita simpan. Nice, kita langsung tancap gas bro, pergi ke sebelah. Ada stok nggak ya, pakan sapi ya? Oh, nggak ada bro, kita ganti dulu peralatan saya dengan sabit kalau gitu. Kita coba sabitin bro, untuk rumput yang ada di depan kandang sapi bro. Untuk pakan sapi bro soalnya. Satu, dua, tiga, nice. Untuk tanggalan di hari ini sampai dengan tanggal 2 bro, kalau nggak salah 2 summer baru ada event lagi ya teman-teman. Saat ini masih belum ada event bro kalau setahu saya. Kita ganti dengan sikat. Kita coba sikat dulu bro. Uts, mantep. Ini kita coba dorong. Kita coba ajak bicara bro. Nice. Ini kita sikat. Kita dorong biar bisa diajak bicara. Oke, sudah semua. Tinggal diberi makan bro. Satu per satu. Uts. Nice, kita ganti peralatan saya dengan alat pemerah bro. Kita coba perah bro untuk susu sapinya. Uts, mantep. Satu sudah. Nice, dua sudah. Kita langsung tancap gas bro. Pergi ke tempatnya Lila bro. Kita berikan untuk item kesukaan Lila bro. Sudah hampir jam 7 bro. Biasanya dia langsung masuk ke dalam rumah ini. Kita coba siapkan dulu sajalah untuk Red Hub-nya. Nah tuh kan. Mbak E. Aduh. Lah kok kemakan ya. Aduh. Aduh salah pencet bro. Kita coba berikan. Aisyah. Ya udahlah. Apes bener ya. Dua kebuang.
kita coba berikan bro pada si Luis. Masih mau red hook? Kita coba ambil ini, kita simpan bro. Kita coba pergi ke tempatnya, ke kanan dulu sajalah. Masih setengah 8 bro soalnya. Gak ada buah kah? Kosong bro. Ya udah bro, kita langsung tancap gas aja ke tempatnya Bob bro. Untuk ada si tim itu bro. Kemana ya tuh orang ya? Gak ada. Oh ini dia bro, kita coba siapkan dulu untuk serangganya. Kita coba berikan bro. Aduh. Aduh, aduh, ada apa dengan diriku ya? Kok salah terus? Aduh, susah bro, bro. Ah, mantep. Nice, dapat 10 gold bro. Aduh, aduh, dari tadi kelempar melulu ya. Kita coba kerja part-time di tempatnya Bob, bro. Permisi. Kita coba uang saya 1000 ya. Nggak usah dulu lah, bro. Mau beli sapi lagi sih sebenarnya. Ntar dulu saja, bro. Kita coba kerja paruh waktu di sini. Kita pilih ya, bro. Saya sih, yes. Oke, kita pilih ya lagi. Oke bro, sekarang saya sudah dipindah di peternakan milik si Bob. Kita ganti dulu untuk peralatan saya, kita ganti dengan sikat bro. Kita coba sikat untuk kuda yang warna putih bro, karena saya pingin yang warna putih. Aduh, lah kok salah ya? Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Udah terlanjur bro. Toh biasanya saya lebih condong sama yang warna putih kok, tenang aja lah. Insya Allah dapatnya yang warna putih nanti. Kita ajak bicara, kok nggak bisa ya, malah disikat ya, sikat dulu aja lah kalau gitu. Oke, kita coba ajak bicara. Nice, tinggal di perah bro untuk susu sapinya. It's kita coba perah. Mantap bro, kita simpan bro. Uts, jatah kita itu bro. Kita coba masuk ke sebelah sini, kita beri makan bro untuk hewan-hewan ternak milik Bob bro. Satu, dua, tiga, kurang dua bro kelihatannya. Satu lagi. Sudah selesai kah? Oh iya bro. Yang terakhir bro, jatah kita. Kita ambil, kita bawa pulang bro. Oke, kurang ajar banget. Bawa pulang gak izin bro. Kita coba pergi ke sebelah sini untuk mengakhiri kerja part-time di hari ini bro. Terima kasih. Nah ini upamu untuk hari ini. Mantep bro, 100 gold. Ambil juga susu yang sudah kamu perah. Oke, siap. Terima kasih untuk pekerjaan hari ini. Aku ingin kamu untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebesaran pertanian. Oke, siap. Itu sebabnya jika kamu ingin, aku ingin kamu untuk kembali lagi. Ini kita coba simpan. Nice. Kita langsung tancap gas, bro. Pergi dulu ke sebelah sini. Sudah buka nggak ya tempatnya si Lila, bro? Oh, nice, sudah buka, bro. Kita mampir dulu sebentar. Kita berikan, bro, untuk item kesukaan Lila, bro. Mbak E, mau red hub? Oke, siap, Mbak E yang cantik. Kita langsung pergi, bro, ke tempatnya si Ronald, bro. Untuk kerja part-time di sana, bro. Paling mahal bayarannya, bro. Untuk saat ini. Saya benar-benar butuh uang banyak ya teman-teman untuk saat ini. Untuk mengupgrade rumah bro sama kandang sapi bro. Kita pergi ke sebelah sini.
Permisi. Kita coba jual dulu, bro, untuk susu yang saya miliki. Bukan di sebelah sini, bro. Di bawah kalau nggak salah. Item yang diingin ini. Nah, itu kan susu M. Punya dua. Lumayan, bro. 500. Mantap. Kita coba pilih yang di sebelah sini. Untuk tomat ini saya akan coba jual sajalah. 5 saja, bro. Oke. Di travel susu telur ini banyak banget ya. Disimpan saja dulu lah, bro. Barangkali nanti butuh. Oke, kita langsung kerja part time saja, bro. Di sebelah sini. Halo, Pak E. Saya mau kerja paruh waktu, Pak E. Pilih ya, bro. Saya sih. Yes. Oke. Oke, bro. Pertama sama seperti biasanya, saya akan coba beri makan dulu, bro. Satu persatu. Oke, nice. Kita coba angkat dulu dari yang sebelah sini. Uts, mantep. Kita ambil, bro, untuk telurnya. Nice. Ini kita angkat, kita taruh di sebelah sini. Kita ambil lagi, bro, untuk telurnya. Kita angkat yang di sebelah sini, kita taruh di sebelah sini, bro, biar nggak ganggu. Uts, mantep. Kita simpan. Nice, ini kita angkat, kita taruh, bro. Uts, mantep, bro. Ini kita angkat, kita taruh, bro. Ayolah, susah amat. Kita simpan, bro. Oke, sudah semua. Kita coba pergi keluar untuk mengakhiri kerja part-time di hari ini, bro. Dapat 230, bro. Mantep. Kita coba ambil, bro, untuk item-item yang bisa kita pungut, bro. Uts, mantep. Ambil semua, jangan kasih kendor, bro. Buahnya? Oh, nggak berbuah, bro. Ya udahlah. Kita langsung pergi ke sebelah sini. Di sebelah kanan, kosong kah? Oh, ada, bro. Nice, kita ambil ini, kita simpan, bro. Uts, mantep. Kita putar, biar jauh lebih enak, bro. Kita mampir dulu, bro, ke gereja ya, teman-teman. Barangkali ada si Aurelia, bro. Lah, kok dikunci ya? Tak bobol loh nanti. Oke. Kita putar. Kita pergi dulu ke sebelah kanan kalau gitu. Kita pergi ke tambang ya, teman-teman. Menambang, bro. Lumayan. Ah, ada para kurcaci, bro. Kita coba berikan. Kita kasih telur, bro. Para bocah-bocah ini, bro. Ini ada telur, ayo satu-satu, jangan berkelahi, tenang aja, tak kasih semua. Oke. Kurang satu, bro. Aduh. Aduh, lah kok ini yang malah maju toh? Aduh. Salah, bro. Ah, mantap. Kita coba putar. Kosong, bro. Ya udahlah. Kita langsung tancap gas pergi ke sebelah, bro. Kita masuk dulu ke dalam tambang. Pergi dulu ke sana. Ke tambang dulu sajalah, bro. Untuk yang di sebelah sini kita coba dorong ke depan. Nice. Yang atas kita coba dorong, bro. Kita dorong ke depan. Oke, yang di sebelah sini kita dorong
Eh, ayo putar. Oke. Dorong. Dorong lagi. Oke. Kita coba dorong yang di sebelah sini. Ayo, susah amat. Kita putar dulu. Nice. Kita dorong ke atas dulu. Dorong ke atas. Dorong ke atas. Dorong ke kanan. Oke, kita ganti peralatannya dengan palu, bro. Kita coba palu di sebelah sini. Uts. Bong. Oh, mantep, bro. Langsung selesai semua, bro. Hancur semua. Kita ambil, bro, satu persatu. Oke, bro, sudah semua. Kita langsung tancap gas saja, bro. Pergi ke tempat si Gwen untuk memberikan item kesukaan dia sekalian menjual, bro. Untuk item-item yang saya dapat tadi di tambang ya, teman-teman. Oh, itu, bro. Ada si Aurelia. Mantep, nggak perlu dicari, bro. Aduh, ditinggal pergi. Nah, tuh kan, aduh, aduh. Maklum, bro. Orang jelek, bro. Orang cantik dideketin orang jelek malah kabur. Oke. Yang gak kelempar, bro. Ah, tuh kan. Aduh, 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 aduh. Dari tadi, bro. Aduh, susah amat ya. Ah, mantep. Arahnya kalau pakai HP gini sedikit susah, bro. Kita coba pergi dulu ke dalam, bro. Permisi. Kita coba berikan, bro, untuk item kesukaan si Gwen, bro. Buah tinggal 4. Tinggal 2. Ini sajalah, bro. Baik, mau buah? Terima kasih, kamu tidak harus memiliki. Oke, siapa yang cantik? Kita coba berbicara di sebelah sini, bro. Kita pilih menjual, bro. Untuk ini kita coba jual semua. Oke, kita pilih ya. Ini juga lah. Gampang lah, bro. Item ini banyak soalnya, bro. Oke. Kita coba pergi keluar, bro. Untuk rumah sama kandang sapi ini berapa ya? Oh, ini, bro. 10.000 sama memperluas barn ini 5.000. Ini dulu sajalah, bro. Butuh soalnya memperluas bar ini. Kita langsung tancap gas saja, bro. Pergi ke tempatnya Martha, Gina, sama si Dia, bro. Ini kita ambil dulu. Uts, mantap. Kita simpan. Kita langsung tancap gas, bro. Kita pergi ke sebelah sini. Ini buah-buahnya nggak ada sama sekali, tah? Kosong amat ya. Oh iya, si parsley nggak kelihatan ya ini ya. Oh, ada buah, bro, di sebelah itu, bro. Kita coba berikan dulu untuk item kesukaan si Martha ini, bro. Kita berikan telur saja, bro.
Ibu E. Mau telur Ibu E. Oh, betapa sangat bergizi. Iya, ambil sajalah. Oke. Kita coba masuk ke sebelah sini. Permisi. Kita coba masuk, bro. Permisi. Ah, ini dia, bro, orangnya. Kita berikan untuk buahnya, bro. Mbak E, ada buah, Mbak E. Oke, satu lagi, bro. Buahnya tinggal dikit, bro. Gara-gara kelempar tadi, ya udahlah. Belum rezeki, bro. Oke, kita langsung tancap gas, bro. Pergi keluar, kita ambil dulu untuk buah yang ada di sebelah itu, bro. Sayang kalau dilewatkan. Biasanya kalau ada buah, ada... Nah, ini dia, bro. Ada item ini. Kita simpan. Kita ambil, bro. Untuk si parsley ini... Kemana ya jam segini ya? Gak apa-apalah sekalian jalan. Barangkali ketemu di jalan, bro. Sebelah kanan, kosong. Kiri. Sama aja, bro. Oke, kita langsung tancap gas, bro. Pergi ke tempatnya Herpes Gades, bro. Kalian jalan, bro. Sudah jam segini untuk untuk tanaman-tanamannya itu disiram juga percuma, bro. Bentar lagi sudah summer ya, teman-teman. Nggak keburu paling, bro. Diabaikan sajalah, bro. Oh, di sebelah kanan ini, bro. Mungkin, bro, si parsley, bro. Kita coba masuk dulu. Nggak ada, dikunci. Di sini nggak ada kah si parsley kah? Kosong, bro. Kalau lagi dicari nggak ada, tapi kalau nggak dicari ketemu, bro. Aurelia itu di dekat danau, dicorokin yuk. Oke. Kosong. Kita coba lempar untuk sayurannya, bro. Uts, mantep. Sudah terlambat untuk membuat keinginan untuk saat ini. Tapi kita bisa mengobrol. Oke, siap, Mbak yang cantik. Banyak pasangan begitu, bla bla bla. Sini lo, ngobrol kok jauh-jauhan. Lah, ditinggal masuk. Oke. Oke, bro, kita coba balik dulu. Gak usah disiramin lah, takutnya nanti kering ya, teman-teman, ujung-ujungnya, bro. Sebelum bisa dipanen, bro. Kita jalan kaki saja, barangkali ada si parsley, bro. Oh, bener-bener gak ada, bro, nih orang, bro. Di tempatnya si Lila mungkin. Coba disiramin saja, bro. Kalau besok bisa dipanen kan lumayan. Kalau nggak bisa ya, ya nggak apa-apalah. Oke, bro, nggak ada, bro. Kita coba, ya udahlah, kita coba balik saja. Kita pilih ya, bro. Saya sih, yes, oke. Kita coba simpan, bro, untuk permainannya. Kita pilih ya. Oke, bro, sekarang sudah berganti hari lagi dan di sini ada notifikasi, bro. The ayam, the anak ayam harus menetas segera. Aduh, aduh. Kita coba lihat. Gak ada apa-apa, bro. Taruh dulu, bro. Untuk itemnya gak terlalu perlu, bro. Biar gak terlalu penuh ya, teman-teman. Untuk tas saya. Aduh, salah pencet, bro. Oke, sudah. Kita langsung pergi keluar, bro.
untuk menjalankan aktivitas di hari ini? Oh, mantep bro, ternyata bisa dipanen bro, nice. Kita coba angkat. Untuk si dogi kita taruh, kita beri makan bro, kita beri makan dengan green herb sajalah. Kita taruh, uts, mantep. Kita langsung tancap gas bro, untuk merawat hewan ternak saya. Saya akan beri nama dengan nama apa ya? Codot. Oke. Ayam kok dikasih nama codot, Bang? Oke. Kita coba angkat dulu bro, untuk yang kecil ini kita taruh, nice. Kita coba beri makan bro, satu per satu. Uts. Kurang satu. Nice, ini kita angkat, kita taruh bro. Ayo. Uts, mantap. Ini kita ambil, kita coba taruh bro di inkubator. Nice. Kita angkat bro, kita taruh. Aduh, nah kok salah. Ini kita angkat, kita taruh. Telurnya kita ambil bro. Uts, mantep. Ini juga sama. Nice, kita langsung tancap gas bro. Pergi ke sebelah, ke kandang sapi bro. Uts. Kita coba langsung masuk saja bro. Kita beri makan bro, saya ada stok satu soalnya. Untuk peralatan saya, kita ganti juga bro. Oh, nggak bisa ya, ntar aja lah bro. Aduh, susah amat ya. Kita ganti peralatan saya bro, kita ganti dengan sikat. Kita coba sikat bro. Nice. Mantep lah kok. Putar balik lagi. Gimana sih? Oke, nice. Kita langsung pergi ke sebelah bro. Kita sikat. Kita dorong. Ayolah. Lah kok. Oke. Susah amat mau ngajak bicara aja. Di belakangin mulu. Kita coba beri makan bro. Kurang satu ini. Nice. Tinggal diperah bro. Kita ganti dengan alat pemerah. Uts, mantep. Kita simpan. Ini juga bro. Kita perah bro. Nice. Kita simpan. Kita langsung pergi ke tempatnya Lila bro, untuk memberikan item kesukaan dia. Kesukaan Lila bro. Aduh, gara-gara ada yang namanya dia ini loh. Gimana sih? Jadi bingung saya nyebutnya. Kita siapkan dulu bro. Biasanya Lila mau masuk ya teman-teman di jam segini. Kita siapkan dulu untuk red herb-nya. Mbak E, mau red herb? Oke bro, red herb di sebelah. Ada bro, satu. Satunya ada enggak ya? Biasanya di sebelah sini loh bro. Oh, ada satu lagi bro. Kita coba ambil dulu ini. Kita berikan bro pada Luis. Oke, kita langsung tancap gas saja bro, ke sebelah sini dulu sajalah. Biasanya ada tim bro. Nah tuh kan, untuk serangganya nggak ada bro. Kita ganti dulu dengan palu kalau gitu. Kita coba pergi dulu ke sebelah sini bro, cari pohon yang bisa dipalu ya teman-teman. Nggak ada bro. Ke sebelah sini mungkin. Nggak ada yang bisa dipalu kah? Ada si Gwen bro. Kita coba berikan untuk item kesukaannya.
Oh, mau ke tempatnya Bob itu, bro. Biarin sajalah, bro. Kita pergi dulu ke sebelah sini dulu sajalah. Memberikan item kesukaannya Martha sama dia ya, teman-teman. Ah, itu dia, bro. Ada yang bisa dipalu, bro. Di sebelah sini. Uts, kita tekan kotak. Bong. Nah, dapat kan? Kita ambili, bro. Untuk serangga-serangganya. Nice. Kita putar. Kita langsung masuk, bro. Ada si Gina, bro. Kita berikan. Tinggal 5, ya. Eh, bukan ini, bro. Sorry, sorry. Tinggal 4, ya. Nggak apa-apalah, bro. Nanti kan dapat lagi. Semoga saja secepat mungkin bisa dapat ya, teman-teman. Kita berikan dulu. Nice. Kita masuk, bro. Permisi. Kita pergi ke sebelah sini. Nggak ada ya. Di sebelah sini mungkin. Permisi. Ah, itu dia, bro. Kita berikan untuk telurnya, bro. Ibu-ibu ini suka telur, bro. Wuhe, mau telur. Oke. Dimakan, ibu E. Biar cepet kolesterol, ibu E. Kita coba naik, bro. Dia ada di sini, bro. Nah, tuh kan. Kita coba berikan untuk buahnya, bro. Tinggal 3, ya. Kita simpen sajalah, bro. Kalau gitu, bro. Nanti kalau sudah dapat lagi saja, saya akan coba berikan pada si dia, bro. Oke, kita langsung tancap gas saja, bro. Pergi. Ini nggak ada buah kah? Nggak ada ya. Tim biasanya jam segini sudah nggak ada di tempatnya Bob, bro. Jadi kita langsung saja ke tempatnya Ronald ya, teman-teman, untuk kerja part-time di sana, bro. Ah, itu dia, bro. Si tim, bro. Kita coba siapkan dulu untuk serangganya, bro. Masih mau serangga? Nice, dapat 10 gold lagi, bro. Masih belum bisa diambil ya untuk buahnya ya. Kita ambil dulu saja untuk green herb-nya. Uts, mantep, bro. Kita langsung masuk untuk kerja part-time lagi di tempat ini. Permisi. Kita coba berbicara dulu di sebelah sini. Kita coba jual, bro, untuk item yang bisa dijual. Susu M ini kita jual. Nice. Kita coba jual juga untuk susu yang biasa. Mantep, bro. Sudah 3.000. Oke, kita langsung kerja part-time, bro. Kita pilih pekerjaan paruh waktu. Kita pilih ya, bro. Saya sih, yes. Oke. Sudah berapa ya? 3.200, bro. Kita ganti dulu peralatan saya dengan pakan. Berarti kurang 2.000-an, bro. 1.800, bro. Baru bisa mengupgrade untuk kandang sapi saya, teman-teman. Kalau rumah itu, waduh, mahal, bro. 10.000, bro. Wow. Jangan keluar dulu. Untuk telurnya belum diambil. Sayang, bro. Ini dijual masih ada harganya ini. Aduh, ini ngapain sih? Pada bergerombol. Udah dibilangin loh, nggak boleh pada bergerombol. Aduh, kok bergerombol kesini semua ya? Nah, tuh kan salah kan? Oh, alah bos. Uts, mantep. Kurang satu, bro. Ini kita angkat. Pada bergerombol semua ini, gimana ini?
Ah, mantep bro, kita ambil, kita coba keluar bro untuk menyudahi kerja part-time di hari ini. Nice. Dapat 230 lagi bro, mantap. Kita langsung tancap gas pergi ke atas bro. Jam 12 ya, jam 1 bro. Oh alah, cepet amat ya. Kita coba putar. Ada para kurcaci bro, kita coba berikan untuk item kesukaan mereka bro. Kita beri telur bro. Oke, satu sudah. Dua sudah, kurang satu bro. Tinggal yang warna biru. Uts, mantap, sudah semua. Tinggal diambili untuk item-itemnya bro. Aduh. Aduh, nih si anak-anak ini ngapain pada kesini sih? Aduh, aduh, mau ngambil buah loh. Susahnya minta ampun. Eh, mantep. Oh, alah, bos, bos. Kita coba masuk dulu ke sebelah sini. Barangkali ada si Parsley, bro. Biasanya di sini soalnya loh. Nggak ada ya? Ya udahlah. Kita langsung tancap gas, bro. Pergi ke atas. Ada si Aurelia nggak ya? Oh, ini dia bro, Parsley bro. Kita coba berikan untuk item ini bro, kesukaan dia ini bro. Mondrop, hop. Masih mau mondrop? Cukup cantik. Loh, saya laki-laki loh masih. Oke, kok cantik. Kita coba pergi ke sebelah sini bro. Mbak E, jangan bunuh diri Mbak E. Saya jorokin ya. Oke. Gak malah dibantu. Malah mau dicorokin. Kita coba berikan. Oke bro. Oh mantep, hatinya sudah berubah bro. Jadi ungu sekarang. Berarti sudah masuk satu hati bro. Kalau nggak salah. Oke, kita langsung pergi ke sebelah bro. Kita menambang lagi. Lumayan buat tambah-tambah. Kita putar. Nggak ada buah bro, ya udahlah. Kita coba pergi ke sebelah sini bro. Kita cari uang lagi bro. Buat bangun kandang sapi. Kita dorong, ayo dorong. Uts, cukup. Yang atas bro. Kita dorong, dorong. Oke. Ayo lepas. Kok kayak wanita cantik ay, dipegang nggak mau dilepas tuh itu. Yang main saya atau sampean? Oke. Kita coba pergi ke sebelah sini bro. Kurang satu bro. Ayo. Aduh susah amat. Kita putar, kita dorong ke atas bro. Dorong lagi, dorong. Uts, cukup. Dorong ke sebelah sini, nice. Kita ganti bro, untuk peralatan saya dulu. Oh sudah bro. Kita coba pukul bro. Uts. Boom. Mantep bro, ada yang warna biru itu. Kita ambil semua bro. Sapu bersih. Jangan kasih kendor bro. Kendornya jangan dikasih. Oke. Oke bro, nice, sudah semua. Kita coba pergi keluar. Untuk masalah menjual item juga besok saja lah bro. Sekalian aja ya teman-teman.
Untuk buah-buahnya, pergi saja ke tempatnya Gwen, bro. Karena di sana ada green herb ya, teman-teman. Kita coba ambil. Sekalian barangkali ada item-item yang lain, bro. Setelah itu saya akan coba balik untuk melempar sayuran lagi, bro. Untuk si Harvest Goddess. Ada si tim, bro. Tim. Oh, ada green herb itu, bro, kalau nggak salah. Di sebelah sini. Oh, rumput, bro. Saya pikir green herb. Jika kalian ada yang bertanya, bang, nggak nebang lumber lagi, nggak nebang pohon lagi, bang, untuk lumber. Nggak, bro. Lumbernya sudah cukup, bro, kalau menurut saya. Kita ambil, kita simpan, bro. Kemarin kan dapat dari tempat pacuan kuda ya. Pacuan kuda itu ya, teman-teman. Banyak, bro, langsung dapatnya. Kita putar, putar. Kosong, bro. Ya udah, kita langsung balik saja, bro. Ke tempat Harvest Goddess. Kita coba lempar item kesukaan dia, bro. Kesukaan Harvest Goddess ya, teman-teman. Bukan buat permohonan, bro. Melainkan mengajak bicara. Karena sudah jam 4 ke atas ya, teman-teman. Oh iya, untuk sayuran-sayurannya itu, bro, masih belum saya ambili ya. Setelah saya melempar sayur, bro, untuk si Harvest Goddess, saya akan coba balik ke farm ya, teman-teman. Kita coba lempar dulu, bro. Biar benjol, bro. Uts, bong. Uts, kita coba langsung saja, bro. Balik ke farm ya, teman-teman. Ke rumah saya, bro. Kalau dilewatin, bro, besok sudah summer. Bakalan kering, bro. Sayang, bro. Dijual juga masih ada harganya, bro. Ayo, susah amat ya. Digerakinnya ya. Tombolnya datar, bro. Sedatar hidup saya. Kita coba panenin saja, bro. Nggak usah disiram lah. Atau besok juga sudah summer, bro. Buat apa? Bakalan kering, bro. Kita ambilin semua, bro. Nice, sudah semua. Kita putar. Untuk si Doggy ini kita bawa masuk saja, bro. Jangan gonggong-gonggong melulu. Ayo masuk. Ikut saya tidur. Nggak ada yang nemenin. Nggak ada yang nemenin soalnya. Kita coba pergi tidur, bro. Oh, nggak bisa ya. Harus ditaruh. Kita coba pergi tidur, bro. Kita save. Kita simpan dan pergi tidur untuk melewati hari ini, bro. Kita pilih ya, bro, untuk menyimpan permainannya. Oke, bro. Sekarang sudah berganti hari lagi dan mungkin untuk Let's Play kali ini sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jika kalian semua mungkin ada yang memberikan masukan, tambahan, bertanya mungkin, dan lain-lain. Sama seperti biasanya, bro, kalian bisa ngelakuin hal tersebut dengan cara komen di kolom komentar di bawah. Dan thanks banget, karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan video saya ini, silakan kalian tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga, bro, untuk ngebantu saya dengan cara share video saya ini di sosial media kalian. Oke, bro, akhir kata sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Tetap di channel ini ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan dadah!